Bintang yang memancarkan cahaya merah dan berukuran raksasa meledak di luar angkasa. Fenomena langka ini untuk pertama kalinya disaksikan secara langsung oleh para astronom. Dikutip dari Keck Observatory Selasa 11 Januari 2022, temuan ini merupakan terobosan dalam memahami tentang fenomena bintang masif, khususnya beberapa saat sebelum hancur. Pengamatannya sendiri dilakukan dengan menggunakan teleskop Pan-STARR di Maui, Hawaii. Para ilmuwan berhasil mendeteksinya pada musim panas 2020 berkat banyaknya cahaya yang dipancarkannya. Kemudian, pada musim gugur ketika menjadi supernova, mereka melihat kilatan kuat menggunakan Keck Observatory Low Resolution Imaging Spectrometer atau LRIS. Selain itu, mereka menangkap pula spektrum supernova pertama yang dikenal sebagai SN2020-TLF. Hal itu menunjukkan bahwa bintang tersebut memungkinkan mengeluarkan sejumlah besar materi sirkumstelar padat tepat sebelum ledakan.